Reformation of United Intelligence 15. Sebuah persatuan yang menghendaki kecerdasan dalam reformasi. Revolgen, angkatan ke-15 yang hadir di tengah fajar harapan dengan 139 persaudaraan yang sedang berjuang untuk meraih impian. Revolgen itu sekumpulan anak yang mengalami masa SMA yang berbeda. Oleh karena perbedaan itulah yang menjadikan mereka begitu istimewa. Revolgen itu tempat di mana kita menemukan arti sebuah kekeluargaan, arti sebuah persahabatan, tempat di mana kita belajar cara mendewasakan diri, belajar cara memahami satu sama lain. Walaupun pada awalnya kita masuk di sini dengan berbagai macam pemikiran, berbagai macam latar belakang. Dengan perbedaan tersebut, membuat kita sadar bahwa kita dalam satu tujuan, yaitu kesuksesan. Aturan menjadi bagian dari keseharian, kesalahan harus dipertanggungjawabkan, dan kebenaran akan selalu ditegakkan. Kebebasan yang sebelumnya kami dapati kini hanya menjadi aib bagi diri sendiri. Terkadang, rasa penyesalan sering mengganjal dalam pikiran. Namun, perlahan-lahan kami sadar lingkungan ini menguatkan kami dalam kebersamaan, saling menjaga dalam pertemanan, dan menghargai ikatan persaudaraan. Kami diterpa untuk menjadi pribadi yang kuat, untuk menjadi pribadi yang kokoh, sehingga kami siap untuk menghadapi situasi dan kondisi apapun ke depannya. Bagi angkatan ini, tahun kedua kami tatap dengan penuh keseriusan. Tanggung jawab OSIS yang telah diemban, dan beban acara yang wajib dijalankan harus dilaksanakan dengan sempurna. Mulai dari acara Paskal sampai dengan acara perpisahan telah sukses terselenggara.
kita lihat bahwa setiap kegiatan-kegiatan itu PT 15 hampir kita bilang selalu sukses dalam melakukan kegiatan. Di lain waktu, kami juga harus mempersiapkan diri untuk mengukir prestasi dengan semangat juang yang tinggi guna mengharumkan nama baik angkatan dan juga sekolah. Motivasi itu pun membuat kami mampu menaklukkan kota dan dapat menjelajahi negeri. Letting 15 ini untuk diketahui adalah letting yang sangat fenomenal. Artinya mereka ini memiliki kelebihan-kelebihan luar biasa. Di sinilah ciri khas SMA 10 lahir dalam dari letting 15 ini. Kemudian kekompakan, kebersamaan ini menjadi ciri khas letting 15 ini. Kemudian harapan saya pada rating ini tetap menjadi jiwa 10 dan tetap menjadi kebanggaan SMA 10. Walaupun kalian berada di ujung dunia sekalipun, saya yakin dan percaya rating 15 ini adalah yang menjadi warna untuk SMA 10 pada harapan. Tahun kedua pun kami tutup dengan bahagia dan hal ini membuat kami yakin untuk menghadapi tahun terakhir sebagai akhir cerita dari angkatan ini seutuhnya. Thank you.
Kebebasan berekspresi kami rasakan di tingkatan ini. Melakukan banyak hal yang membuat gaduh hanya untuk sekedar melepas rasa jenuh yang selama ini mengekang tubuh. Di sisi lain, puncak perjuangan pun sedang menanti kami, berusaha menghadirkan kebahagiaan orang tua guna menjemput mimpi agar dapat mengenakan almamater perguruan tinggi di negeri ini. Tanggung jawab besar pun harus mampu kita hadapi dari pagi hingga malam. Buku dan pena pun menjadi pegangan. Terasa letih memang. Tapi inilah pengorbanan demi tergapainya sebuah harapan yang membanggakan. Kebersamaan dan kekompakan yang kalian ciptakan yang mudah-mudahan itu bisa menjadi suatu agenda untuk kedepannya kalian lebih istilahnya lebih kompak lagi. Kenapa? Karena kekompakan itu bisa terjalin suatu hubungan yang ukhuwah yang bisa membawa kalian untuk suatu keberhasilan. Generasi 15. Gak bisa terlupakan. Heboh sendiri. Dalam semua kesempatan berkesan. Tingkah-tingkahnya ya, tapi semuanya bikin apa namanya bagi ibu tetap aja ibu semangat aja ngajar. Ibu juga sangat sedang melihat pada hari PGRI ya. Jadi Letting 15 itu membawa nyanyi yang penuh, membawa terharu bagi guru-guru. Dan kemudian tampilan-tampilan yang ditampilkan oleh Letting 15 juga sangat menyenangkan.
hingga guru itu buat tertawa semua ya, seperti memperhatikan cara guru mengajar, selain juga mengambil hikmah yang disampaikan oleh guru. Masa-masa kalian buat acara-acara yang melibatkan guru, seperti acara PGRI, kemudian acara maulid, acara yang kita, di mana kita itu siswa dan guru itu terlibat. Jadi itu suatu kesan yang memang, apalagi pas nyanyi bareng, nyanyi kemarin di lapangan, yang PGRI, itu amazing. Itu sesuatu yang suatu kesan yang luar biasa buat kalian. Jadi 3 tahun itu betul-betul terbungkus indah dalam kenangan. Apple jet itu kayak nano-nano. Jadi ada asam, ada manis. Jadi semuanya itu campur jadi satu ya. Ada sedihnya, ada bahagianya. Pokoknya di Revolution itu ibu ngerasain hal yang gak pernah ibu rasain. Sama kalian ibu bisa bahagia, bisa lagi bahagia tiba-tiba sedih. Pokoknya kalian tuh kenang-kenangan yang gak bakal ibu lupain sampai kapanpun. Jadi punya karakter sendiri. Kemudian kalau tingkat SMA ya, tingkat karakternya itu masih dibilang belum bijaksana. Contoh, masih mementingkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting menjadi hal yang sangat penting bagi mereka. Dan kalau secara umum, ya saya bilang smart lah untuk rating yang ini. Dan inilah kisah akhir dari segelintir anak SMA biasa yang memiliki kisah yang luar biasa. Kenangan akan kebersamaan akan tetap tersimpan dalam ingatan. Bagi kita Revolution adalah keluarga kini, nanti dan selamanya. Pergilah dan meraih mimpimu. Tapi ketika kau letih dan merasa sendiri, ingatlah kawan, bahwa masih ada tempat untuk kita berpulang. Aku kan jadi bintang yang menemani malam terang. Ku tahu engkau kesepian. Angin yang berhembus meniupkan kata-kata indah yang merayu memanjamu. Karena ku tahu kau sayang padaku. Karena aku sempurna untuk dirimu, oh kasihku. Genggam tanganku dan kan ku bawa dirimu menyelami indahnya isi hatiku. Dan kau
matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikkan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Dan kau masih anak sekolah, satu SMA. Berteman waktu tu begitu begini. Anak sekolah datang kembali. Dua atau tiga tahun lagi. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikkan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Dan kau masih anak sekolah, satu SMA. Ayo, apa bu, lanjutnya bu. Nangis tu, nangis ni. Lagi. Agak lah, kalau dia. Betul ni ya. Lagi. Okay. Tantan. Agak zoom sikit, agak zoom sikit. Mana? Udah nol. Okay. Berteman waktu tu begitu begini. Arah sekolah datang kembali. Dua atau tiga tahun lagi. Arah sekolah satu SMA. Mati. Tuhan dari bulan datanglah mimpi kalian setinggi-tingginya.